Bensin masih ada kan? Ada kali. Apa ya? Astagfirullahaladzim. Aduh. Allah Akbar. Ya Allah. Allah. Kok berasap, Son? Wah. Wah. Bigdad, lau apain motor gue? Eh, motor temen gue. Mohon maaf nih bang, numpang tanya. Ini bener rumahnya Pak Lenya Sandrina bukan? Ada perlu apa ya mas? Kita mau ketemu sama Sandrina bang. Ya. Ini ngapain nih Nenek Sandrina? Jangan emosi dulu. Jangan emosi perimahan. Kamu macam-macam di sini? Pak, biasa aja dong bang. Gak usah ngegas begitu. Kita datang ke sini mau silaturahmi. Bukan ngajakin berantem. Tapi kalau situ berdua mau ngajakin berantem, situ juga jadi beli. Maaf pak. Bigdad. Pertanyaanmu saya akan jawab. Tinggian mana kedudukan, ikhlas dan sabar. Alhamdulillah, gitu dong. Itu yang ditunggu-tunggu. Ya Allah, lama banget ya gitu doang. Udahlah, gak usah belajar lagi gua. Gak dapat dapat jawabannya lama banget. Kira-kira hari ini kita belajar apa lagi? Gak tahu, gua muter-muter, jelasin sana sini, sana sini. Sabar. Orang belajar itu harus sabar. Hari ini, insya Allah, Habib bakal kasih tahu jawabannya mana tingkatan yang lebih tinggi, sabar atau ikhlas. Yang benar, Bib. Sekarang. Iya, sekarang. Saya siap dengerin, Bib. Siap dengerin, Bib. Baik. Insya Allah, aku sudah mantap, Pak. Dan siap memilih calon imam aku. Sudah pantaskah diriku, aku aja lu udah, jus berapa udah kasih tahu? Bisa enggak? Bisa sih Bib, tapi masih jus 6. Jus 6. Ikro 6. Masih ikro 6. Hey, jus 6. Masih ikro. Gua nanya jus berapa lu ya? Gimana kedudukan antara ikhlas dan sabar? Nah, itu pertanyaan yang buat Sandrina, Nak Reza, bukan Ibu Nak Reza yang bikin. Sandrina, yang bikin Nak Reza, Nak Reza jawab lah. Yuk, konsen yuk. Buru malam, kenalin, saya Reza. Eh, yang lain kan bukan mahram. Katanya dia ngedeket. Istikharah dulu ya. Mudah-mudahan mama doain ya. Ya udah ya, Ma. Aku salat dulu ya, Ma. Ya, sayang, doa ya. Oh iya. Kiprol. Ustaz aja kenalin dulu ya tadi ya. Ini Sandrina. Nah, ini Mikdad. Anaknya soleh banget, kalem banget. Ini Sandrina. Ini Sandrina. Kalem banget. Kok kamu berdiri aja? Iya.